ada yang jadi jagoan, ada yang bermuka putih, dan ada yang mukanya nggak kelihatan sama sekali. Pakai topeng apa ya dia? Sahabat dahsyat, seperti inilah suasana Comic-Con yang beberapa waktu lalu berlangsung di sebuah pusat keramaian tak jauh dari pelabuhan Baltimore, negara bagian Maryland, Amerika Serikat. Sebagian besar dari pecinta komik yang datang ke acara ini bertujuan untuk belanja pernak-pernik, kaos, action figure, dan yang pastinya buku komik yang langka dan bervariasi. It's been about $300. I mean, $300 so far. We don't know. We're coming tomorrow. We're coming tomorrow. Kalau pengunjung yang tadi menghabiskan hingga $300 atau 3 juta rupiah untuk belanja, pengunjung yang satu ini datang ke Comic-Con khusus untuk memamerkan kostum hasil karyanya sendiri. You know, just saving up the money for stuff, buying everything, finding the actual time to put it together. 2 months tops, I would say. Salah satu yang menarik dalam Comic-Con, pengunjung dapat melihat secara langsung proses di mana sang ilustrator menciptakan dan menggambar tokoh komik. Kalau buat saya, yang bikin seru dalam acara Comic-Con adalah bertemu dengan pengunjung yang niat dandan. Dari anak perempuan cantik yang satu ini, hingga... Oh, waduh, ada zombie! Udah siap-siap untuk Halloween aja dia. Ih, sahabat dahsyat, senang banget. Kemarin sempat ke Comic-Con, nah dari sana saya borong ini. Kenapa saya beli ini? Karena ini adalah komik-komik vintage, usianya kurang lebih 15 tahun. Nah, sekarang ini saya ngajak sahabat dahsyat ke sebuah toko komik yang bisa memberikan nilai. Kira-kira kalau komik vintage seperti ini berapa nilainya ya? Wah, siapa tuh nilainya besar. Kita cari yang kira-kira lebih mengerti. Ah, ini dia. Hello. Hi, how are you? Hi, how are you? Okay, you are? I'm Steven. Steven, okay. Yes. Come closer, Steven. Yes, ma'am. Okay, nah ini Steven kayaknya pecinta komik ya. Alright, so I got these at Comic-Con. Can you hold them and take yes, a look ma'am. At them? Yeah. It's like the death of Superman. Awesome. And then the return of Superman. Right. Okay, and cool. This is like aged, like it was produced like in year 95. Awesome. How much do you think this is worth now? They're easily worth $100. Really? Yeah. So I can make some money? Absolutely. Really? If you want to make money, you're going to make money off of these. Easily, $100. Are you joking? No. Seriously? Very serious. Looking at his face, I don't believe you. So I can make more money from this? Yeah, probably. Yeah. Sobat Dahsyat, katanya ini harga $100. Okay, saya akan kasih langsung $100 each? $100 each. Wow, $300. Oh, Steven, thank you Not so much. Problem. Let's drink business with you. Like Sobat Dahsyat, saya akan dapat $300. Selangsung kasir ya. Sekarang kembali lagi ke studio Dahsyat. Saya, bye. Bye. Yeah.